Menarik hari ini, Menteri dan Timbalan Menteri PAS bersikap kurang ajar buli wartawan veteran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Firdaus Syatir dalam M News. Tindakan dua pemimpin PAS, Idris Ahmad dan Awang Hashim, dilihat mengasak seorang wartawan FMT yang menyoal isu penutupan kedai nombor ekor oleh kerajaan pimpinan parti itu di Kedah mendapat kecaman warganet. Idris merupakan naib presiden PAS dan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, manakala Awang Hashim pula adalah ahli parlimen pendang merangkap Timbalan Menteri Sumber Manusia. Apabila ditanya oleh wartawan, Inderjit Kaur mengenai rasa khuatir dalam karangan masyarakat terhadap keputusan Kerajaan Kedah itu, Idris menyoal kembali sama ada beliau boleh menerima jika suaminya kaki judi. Soalan yang dibalas dengan soalan adalah tindakan yang kurang bijak dari seorang menteri yang cuba lari dari menjawab soalan ketika diajukan soalan oleh wartawan. Tindakan Menteri PAS itu cuba mengaitkan isu judi dengan suami kepada wartawan terbabit juga mendapat kritikan di media sosial. Awang Hashim pula bingkas mencelah mengajukan soalan kepada Minderjit sama ada beliau seorang warga negara Malaysia kerana soalan yang diberikan dalam bahasa Inggeris. Asakan yang dilihat sengaja mencetuskan provokasi terhadap wartawan terbabit oleh dua pemimpin PAS itu menyusul setelah Minderjit meminta penjelasan Idris mengenai keputusan Kerajaan Negeri Kedah pimpinan Sanusi tidak lagi memperbaharui lesen perniagaan kedai nombor ekor. Idris mendakwa semua orang termasuk Muslim dan bukan Muslim tidak setuju dengan judi. Apabila ditanya oleh Minderjit bagaimana menteri itu pasti dengan kenyataannya itu, Idris berkata langkah yang diambil oleh Kerajaan Kedah itu sudah dilaksanakan di Kelantan dan Terengganu. Ketika Minderjit bertanya berkaitan rasa khuatir kalangan orang ramai jika penutupan kedai nombor ekor diperluas ke negeri lain, Awang mencelah dan menegur wartawan itu. Dia tanya bahasa Melayu lah. We are Malaysia, right? I am a Malaysian. Yeah, Malaysian, right? No, please don't do that to me. You also proper ask the question, you know? You want me to respect you, you must respect us first. Of course, I'm respecting. Okay? I'm asking. Yeah. No, okay. You cakap Melayu lah. Seterusnya, apabila Minderjit sekali lagi bertanya Kang Idris mengenai rasa khuatir pihak tertentu atas tindakan yang diambil oleh Kerajaan Kedah pimpinan Sanusi, beliau membalas balik dengan soalan berikut. You setujukah kalau suami you kaki judi? I tanya you dulu. No, it is not about my family. I tanya you dulu. You jawab my question dulu. Jawab dulu. Okay? Cukup lah. Okay, thank you. Okay, wawancara itu diadakan selepas majlis pelancaran manifesto Perikatan Nasional oleh Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin petang semalam yang dihadiri Idris dan Awang. Minderjit adalah wartawan veteran FMT yang ditugaskan membuat liputan acara itu. Sekian buat kali ini. Untuk berita yang lebih menarik, jangan lupa like, komen dan subscribe M News. Jumpa lagi. Thank you.